Assalamualaikum Ustaz. Biarkan saya perkenalkan diri. Ha, yang ni saya cukup. Dia nak mengenal diri pula dah. Saya merupakan ibu yang berumur 38 tahun dan 5 orang cahaya mata suri rumah tangga sepenuh masa. Suami saya sekarang berumur 36 tahun. Panjangnya. Mak dia umur berapa pula? Dan bekerja sebagai tentera. Baru-baru ni saya terbaca mesej FB suami saya terhadap seorang perempuan yang juga saya kenali. Masalahnya mesej tersebut seperti adanya perkataan sayang and rindu segala, seperti sedang bercinta. Hati saya pedih tak kala membaca mesej tersebut. Saya ada cuba nak tanyakan benda ini kepada suami saya, tapi saya batalkan niat tersebut dahulu memandangkan masanya tak sesuai. Sebabkan kami sibuk beberapa hari ini nak berpindah dan suami saya sibuk menguruskan perpindahan ini. Saya tak nak menambah bebannya buat masa ini, tapi rasanya tak tertahan dah hati ini. Memendam, ha? Apa pandangan Ustaz? Baik. Suami ada affair dengan orang lain. Benda ni pun kena panggil bercakap, buat table talk lah. Nak buat gubernur lagi dah. Nah, banyak soalan yang nak sampai kat saya berkaitan dengan suami ada affair dengan perempuan lain. Lagi satu orang perempuan, saya nak ingatkan. Janganlah duk pergi baca benda-benda rahsia suami tu. Nah, dia pergi rosik segala maknanya benda. Kadang-kadang kita tak tahu suami kita tu. Kadang-kadang dia ni jenis suka nak melawak, kan? Dia jenis suka nak melawak. Kadang-kadang dia melawak dengan orang lelaki-lelaki macam baru ni jadi satu kes. Suami tu dia tu jenis suka melawak dengan kawan-kawan ni. Pergi tulis sayang lah, I love you dengan kawan-kawan dia. Kawan-kawan dia pula balas I love you. Dia pergi kata lelaki-lelaki dia tu gay pula lah. Jenuh saya ni terpaksa panggil pula suami tu main jumpa di pejabat ni. Nak panggil-panggil. Rupa-rupanya suami dia tunjuk habis ke semua mesej-mesej apa semua tu. Rupa-rupanya bukan dia. Suami dia memang dengan kawan-kawan dia macam tu dah. Nah, bila kata kita tahu, kita tengok cara pun kita tahu orang yang songsang dengan orang yang dak ni. Sebab tu kalau kata benda yang sabit dengan bersangka buruk ni tak sah, kecuali kita dapat bukti yang jelas, maka barulah kita bertanyakan. Tu pun kalau kata boleh, kes yang macam tadi ni dia dah dapat dah bukti, cumanya dia tak tahu nak tanya tu macam mana. Kalau boleh tanya tu bagi ada orang yang kita boleh bergantung kepada dia. Contoh, ada ayah kita di sebelah ke, ada pak nakan kita di sebelah ke, tanya pada waktu tu. Jangan tanya kita dengan dia. Sat lagi dia nanti naik tapak kaki. Ya? Nah, pasal apa yang hendak pergi rosik aku punya FB dan seumpamanya. Sebab tu kalau kata jadi kes yang macam ni, minta tolong orang yang ketiga yang kita lebih berharap kepada dia. Contohnya pak nakan ke, ayah yang suami kita tadi berasa segan dengan dia. Nah, wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'la.